Kok kita dari tadi gak nyampe-nyampe sih, Pak? Papa gak salah ngasih alamat, kan? Enggak, Den. Kita gak salah jalan, kan, Pak? Pak, itu ada orang tuh, Pak. Mendingan tanya dulu. Tanya, Bira Andaru jauh nggak dari sini, Pak? Pak Den, Pak Den, Pak Den sini. Oh, cepetan. Ada apa? Pak Den, udah kita jalan aja. Oh iya. Iya, buruan. Iya. Udah seminggu aku nginep di sini. Tujuan aku kesini, aku mencari keberadaan kakak aku. Dia udah lama ngilang. Di sini aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama sahabat aku, Dewa. Kamu mimpi buruk lagi. Iya, Wak. Kamu jangan takut ya. Aku akan selalu jagain kamu. Makasih ya, Wak. Oh iya. Kita jalan-jalan yuk. Boleh. Yaudah, aku ke kamar. 10 menit lagi aku jemput kamu di sini ya. Oke. Perasaan semalam gue belum sampai villa. Den, sarapan paginya udah siap. Saya tinggal dulu ya, Den. Pak Den, Pak Den, kita sarapan bareng. Pak Den. Pak Den. Pak Den, tunggu.
Pak Den? Pak Den? Cepet banget ngilangnya. Pak Den? Kerja sini ya, Bibi lihat Pak Aden nggak, Bibi? Elisa. Elisa. Kamu gak apa-apa kan? Aku tahu. Kamu pasti diganggu lagi kan sama arwah itu. Elisa. Aku udah pernah bilang sama kamu, kamu harus bisa ngendalin rasa takut kamu. Tapi aku gak bisa, Wak. Aku gak bisa. Aku udah coba tapi percuma. Aku tetap aja masih kalau misalnya ngeliat mereka tuh takut. Yaudah, kamu jangan takut lagi ya. Aku kan selalu jagain kamu. Tapi aku takut, Wak. Iya, aku tahu. Yaudah, mendingan sekarang kita jalan-jalan ya, biar kamu juga tenang. Di pohon besar depan ke nomor 14 loh. Ya kabarnya tuh hantunya gentayangan. Iya. Serem ya.
Manusia itu terlahir, ada yang diberi kelebihan dan kekurangan. Dan kamu salah satu yang diberi kelebihan itu. Kamu bisa lihat gak sih ini bukan kelebihan? Aku bisa ngelihat, tapi aku gak bisa ngehindar. Apalagi nyuruh mereka pergi. Frekuensi yang ada di aku tuh kuat banget untuk narik mereka. Kamu gak usah takut, Lisa. Aku akan selalu nemenin kamu. Kamu enak. Bisa ngelihat, terus bisa bikin mereka takut juga. Beberapa orang yang bisa ngelihat makhluk alam lain, ada yang diberi kemampuan untuk mengusir mereka. Ya, tapi gak banyak. Bahkan banyak yang ketakutan juga. Nah, ketakutan itu adalah kesalahan terbesar. Karena semakin kamu takut, semakin besar kuasa di atas diri kamu. Kamu kenal sama cowok itu? Kayaknya dari tadi dia merhatiin kita. Hey! Ada yang salah sama kita? Enggak. Lo nguping? Enggak. Oh iya, kenalin, aku Elisa. Dan ini Dewa. Wah. Dewa. Yuda. Kamu tinggal di sini atau lagi liburan? Baru pindah. Oh ya? Pindah di mana? Villa Andaru. Villa itu. Oh iya, aku tinggal di Hotel Cempaka, di seberang villa kamu. Kalau bisa kapan-kapan main. Aku tinggal di kamar nomor 14, Dewa di kamar nomor 15. Bukannya di sana ada pohon besar ya? Iya. Lo gak pernah lihat? Lihat sesuatu? Lo tau sesuatu? Enggak, gue cuma dengar dari orang. Katanya ada perempuan yang gantung diri di pohon itu. Iya, aku pernah lihat. Jadi benar? Cuma orang tertentu aja bisa melihat mereka. Yuda, aku tunggu kedatangan kamu ya. Sekarang aku harus pergi. Permisi. Ayo. Kamar dulu ya, kamu istirahat aja. Iya. Yeah.
dokter aku. Ada kepala setan. Ngaco kamu. Aku serius sih. Ada apa di sini? Aku serius. Tadi ada di sini. Ya tapi ini nggak ada nih. Di sini ada apa-apa. Udah, mungkin cuma hayal kamu aja. Udah, kita keluar yuk. Masa ya, Wak? Itu resepsionis bisa tiba-tiba masuk ke kamar aku sih. Apain coba tuh orang? Udah gitu ya, pas dia ngeliat aku tuh kayak orang ketakutan gitu. Kan aneh. Oh iya? Terus, barang kamu ada yang hilang gak? Ya gak ada sih. Cuman yang anehnya tuh pas dia ngeliat aku tuh kayak orang ketakutan. Sorry ya gue ganggu waktu kalian. Gue kesepian di villa. Lo ngelukis? Oh, ini gambarnya Dewa. Dia yang lukis semuanya, Yud. Lukisan lo keren, Wak. Gue juga dulu suka ngelukis, tapi gak sebagus ini. Dewa bisa ngelukis semuanya, loh. Gak semua. Ya, pengetahuan Dewa tentang dunia lukis juga oke. Oh iya, Yud. Kamu suka ngelukis gak? Aku yakin kamu bisa cocok sama Dewa. Mungkin. Yuda, aku boleh tahu nggak? Apa sih yang bikin kamu pindah ke Villa Andaru? Oh, gue lagi rehab paru-paru. Jadi gue butuh udara seger kayak gini. Kamu... Iya, paru-paru gue bermasalah. Bukan maksud aku, kamu itu... Lisa. Maksudnya apa? Enggak apa-apa, udah lupain aja. Gue pamit duluan ya. Yud, Yuda. Wah, itu si Yuda kenapa ya? Kok kayak ngeluh sesuatu? Aku nggak tahu. Kamu belum ngantuk? Masih kepikiran Yuda? Iya, Wak. Wak, kenapa sih kamu tuh ngelarang aku buat ngomong sama Yuda tentang apa yang terjadi sebenarnya? Belum saatnya. Oh iya, kamu udah nemuin petunjuk tentang Kak Erlita? Waktu kita gak banyak loh. Aku tahu kok. Ya udah, mendingan sekarang kamu istirahat ya. Pintu aku nggak dikunci kayak biasa. Nanti kalau ada apa-apa langsung aja. Oke? Ya udah, aku tinggal ya.
Mbak. Mbak ngapain di sini? Mbak, tadi saya dengar suara tembang di sekitar sini. Mbak dengar nggak? Iya, saya dengar. Cuma suara itu udah nggak ada lagi, Mbak. Oh iya, Mbak. Saya mau nanya sama Mbak. Mbak ngapain waktu itu tiba-tiba masuk ke kamar saya? Enggak, Mbak. Saya cuma bantu beres-beres aja. Kebetulan karyawan lagi nggak ada. Mbak, Mbak jujur juga nggak apa-apa kok sama saya? Atau ada yang Mbak cari tahu soal saya? Benar, Mbak. Tapi saya... Suara itu. Suara itu kedengaran lagi, Mbak. Mbak. Pasti suara itu berasal dari Villa Andaru. Maaf, Mbak. Saya pulang dulu. Loh, Mbak. Khawatir banget sama kamu. Dari tadi aku nyari kamu ke kamar, tapi kamu gak ada. Wah, tadi aku dengar suara tembang yang ngiringin tariannya ke Erlita. Kamu yakin? Aku yakin banget, Wak. Karena waktu terakhir kali ke Erlita latihan, aku tuh sempat temenin dia. Suaranya dari Villa Andaru. Iya, kamu benar. Aku semakin penasaran sama villa itu. Kamu temenin aku ya, Wak, ke sana. Iya, aku akan nemenin kamu, tapi nggak sekarang ya, Lis. Ya, tapi, Wak. Lisa, please dengerin aku ya. Aku akan tetap nemenin kamu. Ya udah, mendingan sekarang kita istirahat. Aku antar kamu ke kamar ya. Ya udah. Pak Aden? Bukannya Pak Aden udah balik ke Surabaya? Ya sudah, sarapannya udah saya siapin. Permisi. Pak Aden? Thank you.
ada setan. Hah? Wajahnya serem banget. Jangan-jangan itu wanita yang ngantung diri. Hah? Yang lagi digosipin di warga sini. Sekali lagi pergi lo. Bareng ya. Mana sih? Tiba-tiba nongol, tiba-tiba ngilang. Saya nggak kemana-mana, dari tadi saya di sini. Ah, tadi nggak ada. Ah, ini nggak bisa dibiarin ya. Lihat aja, sampai gue pulang ke rumah, gue bakalan protes sama mama dan papa. Loh, sialan. Yuda, kebetulan lo sendiri? Iya. Ada yang pengen gue omongin sama lo. Lo ada waktu gak? Boleh, yaudah yuk. Sejak kapan kalian bisa ngeliat mereka? Maksud kamu? Kalian bisa ngeliat mereka yang kasat mata kan? Gue ngeliat perempuan gantung diri di pohon dari balkonnya Dewa. Oh iya, gue dengar kalian sewa villa itu udah seminggu. Apa ada alasan khusus? Aku lagi nyari kakak aku. Dia menghilang udah 1 tahun. Kabar terakhir, katanya dia ada di sini. Namanya Erlita. Rambutnya panjang. Mirip sama aku. Aku khawatir. Oh iya, Yud. Kamu udah lama sewa villa itu? Beli lebih tepatnya. Papa beli villa itu udah 1 bulan yang lalu.
lo belum jawab pertanyaan gue. Pertanyaan apa? Sejak kapan kalian bisa melihat mereka? Dulu aku sama Dewa. Liz. Ternyata kamu di sini. Aku udah bilang sama kamu, jangan pergi kemana-mana tanpa aku. Wak, aku gak akan pernah bisa tenang, Wak, kalau arwah gantung diri itu terus minta tolong sama aku. Ada yang salah? Udah gak ada yang diomongin lagi kan? Ikut aku, ada yang mau aku omongin. Biar gua aja yang pergi. Biar kalian lebih leluasa. Kalau ada yang mau gua tanyain sama kalian, gua bakalan cari kalian. Yaudah, Yolis. Aku kan udah bilang sama kamu, kamu jangan keluar sendirian. Tapi, Wak. Please dengerin aku, Liz. Ya, aku cuma pengen tahu kenapa Yuda tiba-tiba ninggalin hotel. Terus kamu udah tahu jawabannya apa? Yuda ngeliat hantu perempuan gantung diri itu. Aku harus jelasin ke Yuda. Lisa, dengerin aku. Kita harus selesain dulu tujuan kita datang ke sini. Secepat mungkin kita harus temuin Kak Erlita. Soal Yuda biar aku yang ngurus ya. Yaudah yuk, kita balik ke hotel. Apa villa itu? Firasatku ada yang gak beres sama villa itu. Kamu tahu riwayat tentang villa itu? Iya. Sebenarnya pemilik pertama villa itu ada orang Belanda. Namanya Van Helen. Mereka ditugaskan untuk mengawasi hasil penduduk sekitar. Pada suatu hari, mereka didatangi perampok. Mereka semua dibunuh dengan kejam. Istri Van Helen dipenggal sampai putus. Anak-anaknya bahkan Van Helen sendiri disiksa sampai mati. Pembantunya pun gak luput dibunuh. Jadi villa itu? Iya. Villa itu sekarang jadi tempat bersemayam orang-orang penasaran. Makanya banyak penduduk yang gak ternampakan di sana. Kamu tahu dari mana tentang villa itu? Aku tahu dari mana itu gak penting. Yang jelas, ada satu hal yang bikin aku curiga. Dan aku rasa kita harus cari tahu tentang villa itu. Nia. Ini monumen buat siapa? Buat kamar nomor 14, Mbak. Nah, kebetulan. Sini biar aku aja yang bawa. Tapi, Mbak. Udah, kamu tenang aja. Dan kamu ngurus yang lain, Gih. Makasih ya, Mbak. Pak Nia perhatian banget sama aku. Ya kan, kita harus saling bantu. Permisi, Mbak.
Iya, Mbak. Ini minumannya, Mbak. Loh, bukannya... Karena OB-nya lagi sibuk, jadi saya nganterin deh. Yaudah, masuk, Mbak. Ya, taruh sini aja. Minumannya satu lagi buat siapa ya, Mbak? Buat teman saya. Emangnya kenapa, Mbak? Gak apa-apa sih. Permisi ya, Mbak. Lisa, kamu merhatiin apa? Enggak apa-apa. Ya, terima kasih. Gimana nih ya? Kamu nemuin apa lagi di kamar 14? Aneh. Aneh? Aneh gimana maksudnya? Ya aneh. Ah, itu mah kamu aja kali aneh. Udah deh. Iya, enak aja. Pak Den tadi lihat, Pak. Ada perempuan lewat di kamar saya, Pak. Mungkin Aden terbawa perasaan. Saya mau permisi dulu ya, Den. Pak Den mau kemana? Saya harus pulang. Pak Den? Pak Den? Pak Den? Pak Den? Gue telat ya. Iya gak apa-apa. Oh iya Yud, aku udah pesenin minuman buat kamu. Kalau misalnya gak suka, minta diganti aja. Iya gak apa-apa. Ada masalah yang pengen gue omongin sama lo. Oh iya, kemarin kau belum selesai ngomong ya. Iya, Dewa keburu datang. Yud, keanehan apa lagi yang kamu lihat? Nah, itu juga yang bikin gue datang telat kesini. Gue liat perempuan nari pakai baju kebaya, dan Pak Aden yang datang dan pergi secara misterius. Di villa gue ada jam. Jamnya selalu berhenti di angka 9. Gue gak tahu kenapa. Yud, perempuan nari, kamu liat di mana? Di villa. Lisa, Lisa, lo lihat. Lo lihat jamnya. Jamnya berhenti di angka 9, sama seperti yang ada di villa gue. Gue ini kenapa sih sebenarnya? Yud, kamu pasti akan tahu apa yang terjadi sebenarnya sama kamu. Enggak, gue gak tahu apa yang terjadi sama gue. Dan gue yakin lo tahu, jadi sebaiknya lo kasih tahu sama gue sekarang juga. Kamu itu sebenarnya... Udahlah, gak usah dibahas. Yud, kamu pasti akan tahu siapa kamu sebenarnya. Aku harus pulang. Aku takut Dewa nyariin. Makasih atas waktunya. Lisa, lo belum jawab pertanyaan gue. Lisa!
Lis. Lisa. Lisa. Lis. Lisa, buka Lisa. 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 Lis. Aku udah pernah bilang sama kamu, kamu jangan diem aja, kamu harus ngelawan. Jangan dengerin mereka minta tolong. Mereka itu cuma mau manfaatin manusia. Tapi Wak. Tapi apa? Aku yakin kok kamu bisa ngelawan. Wak, itu tuh Rasti, perempuan yang gantung diri di pohon di seberang kamar aku. Aku kasihan Wak sama dia. Lisa. Mereka itu cuma memanfaatin kamu. Pokoknya aku gak mau kamu diem aja ya. Udah malam. Aku capek mau istirahat. Ya udah, aku temenin kamu. Aku khawatir arwah itu bakal nyakitin kamu lagi. Tenang aja, aku bakal tidur di sofa kok. Oh iya Wak, besok aku pengen ke vilanya Yuda. Mau ke Vilandaru, Wak. Yaudah, aku temenin ya. Kamu gak boleh kesana sendiri. Ini lukisan apa, Wak?
Villa Andaru. Kamu yang lukis? Bukan. Ini bukan lukisan aku. Ya awalnya aku lagi ngelukis sketsa wajah. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba malah muncul lukisan ini. Aneh. Kok bisa ya kayak gitu? Ya aku juga gak ngerti. Tapi aku yakin pasti ada sesuatu di balik lukisan ini. Atau mungkin ini sebab petunjuk buat kita, Liz. Aku semakin penasaran Dewa sama Villa Andaru. Kita kesana ya. Yaudah, yuk. Loh, Wak, kok dibuang? Iya, itu kan bukan lukisan aku. Dan kayaknya energi negatifnya terlalu besar. Yaudah, nggak usah dipikirin lagi ya. Mendingan kita buru-buru kesana sebelum gelap. Yuk. Ada yang pengen gue omongin sama lo. Kening lo kenapa? Aku juga baru aja mau villa kamu. Ada yang pengen aku omongin. Ya udah, kita ngobrol di kafe ya. Gue udah gak tahan sama ini semua, tau. Lama-lama gue bisa gila. Selama gue ada di villa ini, hidup gue semakin aneh, tau. Gak masuk akal. Jangan ngelawan takdir. Kalau lo ngerasa semua ini di luar kendali lo, lo hadapin dengan tenang. Tenang gimana maksud lo? Tiba-tiba gue punya kemampuan yang sama seperti kalian. Namanya gue ini kenapa sih? Kalian pasti tahu kan? Lo gak mau nanya, kenapa gue sama Elisa bisa berinteraksi sama mereka? Bukan urusan gue. Lo harus tahu, gue sama Elisa pernah kecelakaan jatuh ke jurang. Dan gue sempat koma selama beberapa hari. Setelah itu, dunia berubah. Hal-hal yang nakutin datang ngehantuin gue. Sama kayak apa yang lo alami sekarang. Saat kita ngerasa ada yang salah di hidup kita, dan kita gak tahu harus ngapain selain ngejalanin. Ya, menurut aku, walaupun kita hidup tapi gak sesuai dengan keinginan kita, itu sama aja perjuangan. Terus apa yang kalian lakuin? Maksud gue, setelah kalian melihat hal-hal aneh itu, kalian harus gimana? Ya, ngejalanin. Aku yakin, kamu nanti akan terbiasa dengan semua ini, Yud. Kamu tahu kan, Dewa bisa dengan mudah mengusir mereka semua. Tapi aku, aku gak sekuat yang kamu pikir. Aku belum terbiasa dengan semua ini. Aku masih dalam ketakutan. Elisa sering kesurupan. Jadi karena itu kalian selalu bareng? Yuda, aku boleh gak ke ruang atas villa kamu? Enggak. Villa itu bahaya. Gue gak mau kesana lagi. Ya tapi aku butuh tahu soal penari itu yang pernah kamu ceritain ke aku. Namanya lo tahu dia itu siapa? Ya, tapi aku belum yakin. Gue semakin bingung nih sekarang. Dia itu kan arwah.
Terus urusan sama kalian berdua itu apa? Yuda, please, tolongin aku sekali ini aja. Oke, sebagai gantinya, gimana kalau misalnya nanti aku kasih tahu kamu yang sebenarnya? Biar aku kasih tahu kamu kenapa kamu mempunyai kelebihan seperti aku. Yaudah ya, gue mau. Aku ke toilet dulu ya. Kamu kenapa? Kok udah tadi pertanyaan aku gak ada yang dijawab? Kamu sakit. Kalau kamu sakit, mending kamu pulang deh. Nanti dari kerjaan kamu aku handle. Aku takut. Takut? Takut kenapa? Tunggu. Elisa kenapa tuh? Kok dia jalannya cepet banget? Kayaknya ada yang aneh sama dia. Wak, Dewa. Lisa, tunggu Lisa. Lisa, kamu di mana? Lo gila ya? Itu Elisa di depan kita. Yang depan kita bukan Elisa. Terus, dia kerasukan. Tuh, siapa yang udah ngerasukin dia? Mana gue tahu. Arwah yang masuk raga manusia biasanya gak punya kemampuan untuk berkomunikasi sama kita. Wah, Dewa tunggu. Elisa. Lir. Selamat ya. Tadi pertunjukan kamu keren banget. Aku suka. Makasih ya. Alita. Aku berharap kita bisa seperti dulu lagi. Aku masih sayang sama kamu, Alita. Tapi, Vin, aku udah pacaran sama Radit. Kamu pacaran sama Radit? Jadi kamu lebih memilih Radit daripada aku? Sorry. Alita. Asal kamu tahu, semua cewek yang di kampus ini gak ada yang nolak kamu, kecuali kamu. Kamu pikir kamu ini siapa? Hah? Vin. Dengar, aku paling gak suka ditolong. Satu lagi, aku gak akan biarin kamu bahagia sama aku. Ingat itu. Vin. Jalan yuk. Kapan-kapan aja ya? Ntar aja sih, aku tuh nyiapin semuanya tahu buat keberhasilan kamu. Aku tuh bangga banget loh sama teman aku yang satu ini. Akhirnya dia berhasil lagi dan lagi. Kamu tuh emang hebat banget ya. Thanks, Yarin. Makanya ayo, aku udah nyiapin semuanya. Emang kamu tega kalau misalnya yang aku udah siapin gagal? Kalau gitu aku ganti baju dulu ya. Gak usah, sekarang aja. Udah ayo.
Ron, ini rumah siapa? Hai sayang. Vino, kamu ngapain di sini? Ron. Lita, kenalin, pacar baru aku. Terus maksud kalian bawa aku kesini tuh apa? Erlita, sekarang kamu sadar kan kamu ini siapa? Kamu bukan siapa-siapa. Aku bisa ngedapetin wanita manapun yang aku mau. Jadi sekarang aku gak butuh lagi kamu. Sekarang lo rasain kan apa yang dulu gue rasain? Lo rasain kenapa sakit jadi gue? Aku habis memasukkan arwah kakak aku, Kak Erlita. Dia nyeritain kenapa dia bisa meninggal. Dan ada sesuatu di tembok itu. Lo inget gak? Gue bilang gue pernah ngeliat perempuan nari. Dia nunjukin gue tempat ini juga. Nia, ayo kita lihat buruan. Lihat apa? Itu villa yang di seberang hotel kita. Katanya ada nemuin mayat. Hah? Yang benar? Yaudah, yuk, Fran, yuk. Cepetan. Apa tuh? Makasih ya, Pak. Sama-sama. Serahkan kami, biar kami mengurusnya. Saya permisi ya, Pak. Silakan. Yuk, kita balik, yuk. Papa sama Mama harus tahu tentang villa ini. Kok gak nyambung-nyambung sih? Mau pergi? Enggak.
kalian gak boleh pergi. Makhluk-makhluk di villa itu ngantuin gua terus. Elisa sama gua harus pulang. Lo harus terbiasa sama keadaan ini. Maksud gue, gue cuma pengen ada teman. Yud, aku sama Dewa harus pergi. Kamu adalah bagian dari mereka. Maksud lo? Kamu itu udah meninggal, Yud. Kejadiannya pada saat kamu perjalanan ke villa. Dan kamu dibunuh oleh dua perampok. Lalu mayat kamu dibuang ke jurang. Lo bohong. Lo tahu dari mana? Yud, kamu itu sama dengan yang lainnya. Kamu minta pertolongan aku. Dan kamu datang ke mimpi aku. Aku gak bisa nolak itu. Ini gak mungkin. Lo tau kenapa setiap lo lihat jam selalu diberhenti di angka 9? Karena itu adalah waktu kematian lo. Waktu buat orang yang meninggalnya gak wajar selalu stuck di waktu kematiannya. Pak Aden, apa itu alasannya dia selalu pergi dan menghilang dengan tiba-tiba? Karena kita udah meninggal. Dia mau nemenin kamu. Yud, aku sama Dewa harus pergi sekarang. Setelah ini, aku akan kasih tahu keluarga kamu supaya mayat kamu bisa segera dievakuasi. Agar kamu juga bisa tenang di sana. Yud, sebenarnya gue sama kayak. Kejar setan gitu? Mbak, saya mau balikin kunci. Oh iya. Terima benar-benar gak nyangka, Wak. Kenapa mereka bisa setega itu sama Kak Erlita? Padahal Kak Erlita itu kan baik. Aku bingung harus ngapain lagi, Wak. Dewa, Dewa.
Bener duaanku. Gak salah lagi. Mbak Elisa tuh emang aneh. Aneh? Aneh gimana maksudnya? Tadi aku ngeliat Mbak Elisa ngomong sendiri. Waktu bagi orang yang meninggalnya gak wajar. Selalu stuck di waktu kematiannya. Yuda, aku sama Dewa harus pergi sekarang. Sebelumnya juga aku ngeliat dia ngomong sendiri. Minumannya satu lagi buat siapa ya? Buat teman saya. Emangnya kenapa Mbak? Gak apa-apa sih. Permisi ya Mbak. Iya sih, agak aneh juga ya. Udah jangan bahas, aku jadi merinding nih.